Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang dilema etik ya. Ini adalah sesuatu yang membingungkan petugas puskesmas ya dalam melaksanakan tugas. Ini merupakan kriteria 1.2.5. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik Bapak Ibu, kita pahami dulu tentang kriteria 1.2.5 ya. Penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP ya dilaksanakan dengan pertimbangan etik ya dalam pengambilan keputusan layanan. Jadi di puskesmas atau di faskes yang lain ya, dalam mengambil suatu keputusan pelayanan itu hendaknya mempertimbangkan etik. Karena itu petugas biasanya sering mengalami dilema etik dalam mengambil suatu keputusan. Kita pahami pokok pikirannya ya. Yang pertama ya, puskesmas menghadapi banyak tantangan ya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas ya. Kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran, sumber daya yang terbatas, dan harapan pasien yang terus meningkat sejalan dengan makin meningkatnya pendidikan masyarakat, serta dilema etik dan kontroversi yang sering terjadi telah menjadi hal yang dapat dihadapi oleh puskesmas. Jadi pokok pikiran ini menyatakan bahwa di puskesmas ya itu sering menghadapi dilema etik atau kontroversi ya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena kemajuan di bidang teknologi kedokteran, sumber daya yang terbatas, harapan pasien yang terus meningkat, dan semakin meningkatnya pendidikan masyarakat, sehingga dalam mengambil keputusan ya petugas sering juga mengalami yang disebut dilema etik. Berikutnya yang kedua, demikian pula bila keputusan mengenai pelayanan menimbulkan pertanyaan ya, konflik atau dilema bagi puskesmas dan pasien, keluarga atau pembuat keputusan dan lainnya ya. Jadi yang dimaksud dilema etik ini adalah ya bila keputusan itu terjadi menimbulkan konflik ya, menimbulkan dilema baik itu pada petugas, pada pasien, pada keluarga atau pada pembuat keputusan ya. Dilema ini dapat timbul dari masalah akses, masalah etik, masalah pengobatan, atau masalah pemulangan. Jadi penyebab dari dilema etik ini bermacam-macam ya. Di sini disebutkan bisa dari masalah akses, akses ke puskesmas, akses pelayanan ya, akses informasi ya, kemudian atau akses umpan balik, juga masalah etik, masalah pengobatan, atau masalah pemulangan pasien. Jadi artinya dilema etik itu bisa terjadi di mana-mana ya. Pimpinan puskesmas ya menetapkan cara-cara pengelolaan dan mencari solusi terhadap dilema tersebut. Artinya jika petugas mengalami dilema etik ya, pimpinan puskesmas ya, jadi kepala puskesmas hendaknya mencarikan jalan ya, jalan keluar ya, atau cara-cara pengelolaan dan mencari solusi bagaimana caranya dilema etik itu bisa ditangani ya. Jadi puskesmas mengidentifikasi siapa yang perlu dilibatkan dalam proses serta bagaimana pasien dan keluarganya berpartisipasi dalam penyelesaian dilema etik. Jadi jika ada
dilema etik di puskesmas. Hendaknya puskesmas itu mengidentifikasi ya siapa-siapa yang terlibat dalam dilema etik itu dan bagaimana ya peran dari pasien atau keluarganya ya keluarga pasien dalam berpartisipasi untuk menyelesaikan dilema etik. Nah, ini perlu dilakukan untuk puskesmas dalam hal penyelesaian dilema etik. Pokok pikiran berikutnya, ya. Kali ini kita akan menjelaskan tentang etik ya. Etik itu adalah suatu norma ya atau suatu nilai mengenai sikap batin ya dan perilaku manusia. Jadi yang dimaksud etik ini adalah norma atau nilai-nilai mengenai sikap batin atau perilaku manusia ya. Oleh sebab itu masih bersifat abstrak, belum tertulis ya. Nanti jika sudah tertulis disebut kode etik. Jadi ini membedakan perbedaan dari etik dan kode etik ya. Jadi kalau etik itu adalah norma-norma ya, nilai-nilai mengenai sikap batin dan perilaku manusia yang belum tertulis ya. Sedang kalau sudah tertulis ya nanti disebut kode etik. Jadi beda etik dan kode etik adalah kalau kode etik sudah tertulis, kalau etik itu masih abstrak, artinya belum tertulis. Kita lihat pokok pikiran berikutnya ya. Sekarang yang dimaksud dilema etik ya. Dilema etik adalah ya situasi yang dihadapi oleh seseorang ya yang mengharuskan dibuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Jadi maksudnya dilema ini seseorang itu ada di persimpangan jalan ya, ya. Dan dia bingung harus belok kanan atau belok kiri ya. Tetapi keputusan itu harus diambil ya mengenai perilaku yang patut ya. Nah, jadi itu yang disebut dilema etik ya. Jadi dilema etik adalah terjadi jika seseorang ada di persimpangan ya harus memilih belok kanan atau belok kiri ya, tetapi ya dia bingung ya karena belok kiri juga benar, belok kanan juga benar, padahal dia harus mengambil keputusan yang patut. Itu yang dimaksud dilema etik. Jadi kalau masalahnya, jadi di sini yang dimaksud dilema etik itu harus masalah benar dan benar. Jadi sekali lagi saya sampaikan, seseorang yang ada di persimpangan harus memilih ke kanan benar, ke kiri juga benar. Nah, antara dua benar, tapi harus dipilih, dan ke kiri dan kanan ini saling berlawanan. Nah, itu yang dimaksud dilema etik. Tetapi bukan karena salah dengan benar. Kalau belok ke kiri salah, belok ke kanan benar, ya berarti harus belok ke kanan. Kalau itu pilihan yang jelas ya. Di sini bukan seperti itu. Jadi kalau orang di persimpangan belok ke kanan benar, belok ke kiri salah, berarti orang itu harus belok ke kanan gitu ya. Tetapi yang dimaksud dilema etik adalah dia belok ke kanan juga benar, belok ke kiri juga benar, padahal antara belok kiri dan belok kanan ini saling bertentangan ya, sehingga yang mengambil keputusan bingung. Nah, itu yang disebut dilema etik ya. Jadi misalnya contoh ya, seseorang yang tidak bersedia diimunisasi karena alasan keyakinan ya. Ya, seorang ibu yang membawa anaknya ke puskesmas tapi tidak mau diimunisasi, alasannya keyakinan, misalnya nanti takut kalau anaknya nanti mendapatkan cedera ya, atau mendapatkan kipi misalnya, seperti itu. Nah, itu alasannya benar. Jadi kalau alasannya benar, nah petugas menjadi bingung ya, tidak diimunisasi itu alasannya benar, nah, diimunisasi juga benar karena dia sebagai petugas kesehatan yang harus mengimunisasi semua balitanya. Jadi, nah, jadi antara benar dan tidak benar, diimunisasi juga benar karena itu merupakan tugasnya, tidak diimunisasi juga benar karena orang tuanya mempunyai alasan keyakinan, sehingga petugasnya menjadi bingung. Nah, itu yang dimaksud dengan dilema etik. Jadi yang dipermasalahkan itu harus benar dengan benar ya.
Contoh yang kedua misalnya, seseorang tidak bersedia bersalin di Pasienkes ya, karena alasan keyakinan. Ini juga ya, dia mempunyai alasan keyakinan ya, nanti kalau bersalin di situ nanti ya umumnya bisa cedera atau celaka. Nah, keyakinan-keyakinan itu ya, itu dibenarkan gitu, enggak apa-apa ya. Jadi itu berdasarkan apa itu alasan-alasan, misalnya banyak contoh-contoh yang lainnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu atau dia mempunyai keyakinan nanti kalau bersalin di situ tidak akan mumpuni ya baik pegawainya atau alatnya. Nah, itu juga benar juga kan seperti itu ya. Ya. Jadi sedangkan yang petugas kesehatannya, nah dia harus menolong persalinan itu ya. Ya. Jadi petugasnya ini akhirnya menjadi bingung ya, atau kalau di sini ya pasiennya yang mengalami dilema. Jadi dilema itu bisa aja pada pasiennya, bisa ada pada petugasnya. Di sini bisa aja yang nomor dua ini dilema di pasiennya. Jadi pasiennya tidak mau bersalin di Fasiankes A karena kalau ke situ biasanya banyak mengalami cedera. Keyakinannya itu didasarkan atas pengalaman-pengalaman ibu-ibu yang lain. Nah, hal-hal seperti itu ya dibenarkan juga gitu ya. Padahal ibu ini juga harus bersalin di tenaga kesehatan kan seperti itu. Jadi menimbulkan dilema etik ya. Kemudian yang berikutnya adalah pertimbangan menagih atau tidak menagih biaya perawatan ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya rawat inap ya atau berobat ya ke Fasiankes, dia tidak mau tapi dia tidak mempunyai BPJS ya, artinya kan dia harus ditarik ya, berarti dia ditarik itu benar ya, karena dia memang tidak punya BPJS ya, berarti harus ditarik. Tetapi dia tidak mampu, harusnya kalau tidak mampu dia kan harusnya tidak bayar. Itu juga benar juga. Jadi masalah benar dengan benar ini yang akhirnya menimbulkan dilema. Dilema bagi petugasnya ini ya, mau ditarik itu dia tidak mampu, mau tidak ditarik itu dia tidak mempunyai kartu BPJS atau kartu sehat ya, sehingga ini membingungkan petugasnya. Jadi itu yang dimaksud dilema. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dilema etik adalah seseorang yang bingung ya mengambil keputusan mau ke kanan atau ke kiri, di mana antara ke kanan dan ke kiri itu saling benar ya dan saling bertentangan ya. Jadi contohnya seperti ini, seseorang yang tidak mampu ya berobat di puskesmas ya, dia ditarik itu benar karena tidak mempunyai kartu BPJS ya, tidak ditarik itu benar karena dia tidak mampu. Nah, ini yang disebut dilema etik. Mudah-mudahan dengan contoh ini Bapak Ibu bisa paham tentang apa itu yang dimaksud dengan dilema etik ya. Misalnya berikutnya adalah tidak melakukan pemeriksaan kehamilan atau nifas karena alasan kepercayaan atau budaya setempat ya. Jadi misalnya yang contoh misalnya begini, dia kalau periksa di misalnya bersalin ya, misalnya contoh misalnya bersalin di Fasiankes A ya, nanti yang menolong adalah dokter laki-laki lah, dia tidak mau ya, tidak mau ditolong oleh dokter yang laki-laki ya. Ya, nah itu adalah keyakinan atau kepercayaan yang benar juga, karena kepercayaannya atau agamanya ya tidak membolehkan seseorang itu lawan jenisnya untuk melihat auratnya. Jadi itu benar juga. Tetapi ya petugasnya kan benar juga, kalau orang yang bersalin harus ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Jadi sama benarnya, sesuatu yang sama benarnya, belok kanan benar, belok kiri benar. Nah, sesuatu itu yang disebut dilema etik dan itu harus diselesaikan ya. Bapak Ibu, jika masih belum paham dengan dilema etik ya, Bapak Ibu perlu menonton video yang ada di channel Rumah Akreditasi ya. Di video ini ya,
itu dijelaskan tentang apa itu dilema etik dan bagaimana cara menyelesaikan dilema etik ya. Bapak Ibu silakan menonton ya video ya sekali lagi di channel Rumah Akreditasi yang judulnya Penanganan Dilema Etik ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menonton ini ya Bapak Ibu akan paham tentang apa yang dimaksud dilema etik dan bagaimana caranya menyelesaikan dilema etik ya. Silakan menonton video ini ya. Kita lihat slide berikutnya. Kita lihat ya pokok pikiran berikutnya ya. Jika diperlukan ya kepala puskesmas dapat membentuk dan menetapkan tim etik ya dengan keanggotaan yang terdiri dari perwakilan dari UKM, dari UKP, mutu dan administrasi. Jadi nanti dalam menyelesaikan dilema etik, nanti puskesmas itu bisa membentuk tim etik ya. Tim etik ini nanti anggotanya ada perwakilan dari UKM, ada perwakilan dari UKP, ada perwakilan dari mutu dan ada perwakilan dari administrasi ya. Nanti tim ini yang akan berusaha menyelesaikan dilema etik ya, antara benar dan baik itu dipilih yang mana ya. Jadi ini sesuatu yang bertolak belakang, satunya ke kanan, satunya ke kiri ya. Ini yang dilema etik seperti ini nanti perlu diselesaikan. Berikutnya, dukungan kepala ya dan atau pegawai puskesmas dalam penyelesaian dilema etik dapat terjadi dan berupa ya misalnya advokasi. Jadi jika ada dilema etik di puskesmas ya kepala puskesmas itu harus memberikan dukungan ya. Apa dukungannya? Yang pertama memberikan ya advokasi ya kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang ada di wilayahnya. Jadi untuk menyelesaikan dilema etik kadang kita perlu bantuan tokoh masyarakat atau tokoh agama ya. Kadang masyarakat yang kalau dengan tenaga kesehatan itu tidak mau nurut, tapi dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama itu akan nurut ya. Makanya dalam menyelesaikan dilema etik kita perlu melakukan advokasi. Nah, advokasi ini sebaiknya dilakukan oleh kepala puskesmas atau pegawai yang lain ya, untuk meminta bantuan tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk menyelesaikan dilema etik yang terjadi ya. Berikutnya dukungan itu bisa berupa pembinaan atau kepala puskesmas turun sendiri ya memberikan pembinaan baik kepada petugasnya maupun kepada pasien dan keluarganya ya, sehingga dengan pembinaan itu diharapkan nanti pasien, keluarga dan petugas itu bisa menyelesaikan dilema etik yang dihadapi ya. Kemudian yang ketiga berkoordinasi ya, berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah kabupaten kota. Jadi kalau di puskesmas menemukan dilema etik ya, bentuk dukungan dari kapus adalah bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan ya untuk mencari dukungan menyelesaikan masalah dilema etik yang ada di puskesmas atau dengan pihak-pihak terkait ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian nanti kalau ditanya ya apa bentuk dukungan dari kepala puskesmas untuk menyelesaikan dilema etik. Jadi bisa dengan cara advokasi, bisa dengan cara pembinaan, atau bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau pihak-pihak yang terkait ya. Jadi ini pokok pikiran ini menjelaskan tentang dukungan kepala puskesmas. Baik, sekarang kita pahami tentang elemen penilaiannya ya, EP-nya ya. Ini kita buka EP yang pertama ya. Puskesmas mempunyai prosedur, berarti prosedur ini mempunyai SOP ya. SOP pelaporan dan penyelesaian ya, bila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan UKM ya. Jadi ini di EP yang pertama ini, puskesmas diminta ya
mempunyai SOP untuk pelaporan dan penyelesaian dilema etik. Jadi dua ya, SOP untuk pelaporan dilema etik, juga SOP untuk penyelesaian dilema etik ya. Ini yang diminta R ya, regulasi. Berarti kita lihat regulasinya ya. Apa regulasinya yang diminta? Yaitu SOP ya. Sekali lagi, SOP-nya ada dua ya. SOP tentang pelaporan yang pertama, kemudian yang kedua SOP tentang penyelesaian dilema etik ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di Puskesmas, untuk memenuhi EP yang nomor satu ini, Bapak Ibu diminta untuk membuat SOP. Satu, SOP tentang pelaporan dilema etik, kemudian yang kedua adalah SOP penyelesaian dilema etik. Jika Bapak Ibu masih kesulitan untuk membuat SOP ya, silakan nonton video di channel Rumah Akreditasi ya. Jadi yang judulnya SOP ya, Standar Operasional Prosedur ya. Di video ini dijelaskan cara membuat SOP langkah demi langkah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menonton video ini, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa membuat SOP ya. SOP tadi yang diminta dua ya, SOP untuk pelaporan dilema etik sampai sama SOP untuk penyelesaian dilema etik ya. Tonton video ini sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat apa SOP-nya. Berikutnya yang nomor 2 adalah dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan UKM. Jadi jika petugas ya mengalami dilema etik dalam pelayanannya baik di UKP maupun di UKM, petugas itu harus melaporkan ya. Melaporkannya kemana? Kepada kepala Puskesmas ya. Ini ada dua yang diminta untuk memenuhi EP2 ini, yaitu dokumen dan wawancara. Kita lihat dokumennya ya. Yang pertama adalah bukti pelaporan dilema etik. Berarti Bapak Ibu harus membuktikan ya bahwa dilema etiknya telah dilaporkan ya. Bagaimana cara melaporkan? Ya sama seperti melaporkan kegiatan ya. Untuk jelasnya nanti bisa kita bahas di slide berikutnya tentang bukti pelaporannya ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh bukti pelaporan dilema etik ya. Jadi dilema etik ini sebaiknya nanti kalau Bapak Ibu mengalami dilema etik ini apa, ada sudah dibuatkan format ya, format tentang laporannya. Jadi nanti petugas itu tinggal mengisi dan melaporkan kepada kepala puskesmasnya. Ini contohnya ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa membuat judulnya laporan dilema etik ya. Pertama ya, identitas pasiennya. Jadi pasiennya siapa ya, umur berapa ya, alamatnya di mana ya, kemudian apa agamanya ya, dan lain-lainnya, pokoknya tentang identitas pasien. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menulis identitas pasien apa yang diperlukan dalam pelaporan dilema etik. Jadi pertama tulis identitas pasiennya. Kemudian berikutnya adalah apa permasalahan dilema etik. Jadi dilema etik yang dihadapi itu apa ya. Jadi pasiennya ini dan petugasnya ini mengalami dilema etik tentang apa, itu tolong ditulis di sini ya. Jadi tadi contohnya bisa contoh misalnya ibu tidak mau anaknya diimunisasi, atau seorang ibu hamil tidak mau melakukan persalinan di Fasyankes, misalnya begitu ya. Jadi permasalahannya ditulis di sini ya. Kemudian yang ketiga, kronologis permasalahannya ya. Jadi kenapa ya pasiennya atau petugas itu mengalami dilema etik, ditulis ya. Awal-awalnya atau urut-urutannya bagaimana, ditulis di sini. Jadi ini yang disebut kronologis permasalahannya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu juga perlu membuat upaya untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada dilema etik ya kan harus diselesaikan ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini ya, sudah ditulis. Misalnya sudah meminta bantuan apa tokoh masyarakat, tokoh agama ya. Ya, atau
menggunakan upaya-upaya yang lain yang sudah dilakukan, tolong ditulis di sini. Kemudian yang kelima, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya setelah dilakukan upaya ini ya, dilema etiknya sudah bisa diatasi atau belum diatasi ya. Jadi dalam hal ini tidak harus selesai, artinya dilema etik itu tidak harus selesai. Jadi selesai atau tidak selesai itu perlu dilaporkan ya. Berikutnya kita lihat ya, yang berikutnya adalah wawancara ya. Siapa yang perlu diwawancarai? Yaitu kepala puskesmas ya. Diwawancarai tentang apa ya? Tentang dilema etik yang pernah terjadi dan bagaimana cara pelaporannya. Jadi nanti di EP yang nomor 2 ini, kepala puskesmas akan diwawancarai tentang dilema etik dan bagaimana pelaporannya dan bagaimana cara menyelesaikannya ya. Jadi itu nanti jika kepala puskesmas bisa menjelaskan dengan baik, maka wawancara ini akan diberi nilai yang baik ya. Kita lihat slide berikutnya. Yang ketiga ya, terdapat bukti bahwa pimpinan ya atau pegawai puskesmas ya mendukung penyelesaian dilema etik ya dalam pelayanan UKP UKM yang telah dilaksanakan sesuai regulasi ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu diminta untuk membuktikan bahwa kepala puskesmas ya atau pegawai yang lain telah memberikan dukungan ya, dukungan terhadap penyelesaian dilema etik. Tadi sudah disampaikan, dukungan itu dapat berupa pembinaan, dapat berupa advokasi ya, atau dapat berupa koordinasi ya. Untuk jelasnya nanti kita sampaikan di slide berikutnya. Nah, untuk memenuhi EP ini ya, EP nomor 3 ini ada dua yang diminta, yaitu dokumen dan wawancara. Sekarang kita lihat dokumennya. Di sini diminta bukti ya, bukti bahwa dukungan kepala dan atau pegawai puskesmas dalam penanganan penyelesaian dilema etik. Berarti dalam hal ini untuk memenuhi EP nomor 3, Bapak Ibu yang ada di puskesmas diminta bukti ya, bukti dukungan ya. Bagaimana caranya memberikan bukti dukungan ini ya, kita jelaskan di slide berikutnya ya, agar Bapak Ibu paham. Baik, kita berikan contoh bagaimana membuktikan bahwa kepala puskesmas telah memberikan dukungan penyelesaian dilema etik ya. Yang pertama adalah advokasi ya kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama. Berarti untuk membuktikan ini ya, Bapak Ibu bisa menggunakan buku kegiatan ya. Jadi kepala puskesmas atau petugas itu kan mempunyai buku kegiatan. Nah, dengan buku kegiatan itu ya ditulis bahwa telah melakukan advokasi kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama ya. Akan lebih baik lagi kalau nanti itu disertai dengan dengan foto ya, foto bahwa kepala puskesmas telah mendatangi tokoh masyarakat atau tokoh agama dalam menyelesaikan dilema etik. Jadi ini merupakan bukti dukungan kepala puskesmas. Ini yang cara yang pertama. Cara yang kedua adalah pembinaan. Berarti kalau melakukan pembinaan, Bapak Ibu bisa menulis di buku bantu pembinaan ya, buku bantu pembinaan ya. Jadi di buku bantu pembinaan nanti telah dilakukan pembinaan baik kepada petugas, pada pasien, pada keluarga, apa isi pembinaannya dan bagaimana hasilnya. Nah, itu nanti ditunjukkan pada surveyor sebagai bukti telah melakukan dukungan ya untuk menyelesaikan dilema etik ya. Kemudian yang ketiga itu berkoordinasi ya. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Jadi berkoordinasinya lewat apa? Bisa lewat surat, bisa lewat telepon ya, bisa lewat WA. Nah, itu tolong dibuktikan ya. Kalau lewat surat ya ada kopi suratnya, kalau lewat telepon ada bukti
apa yang telah disampaikan, dan kalau misalnya lewat apa itu WA nanti di screenshot bahwa dinas kesehatan telah berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk menyelesaikan dilema etik. Jadi ini Bapak Ibu, bukti tentang dukungan kepala puskesmas untuk menyelesaikan dilema etik bisa Bapak Ibu ambil dari sini ya, bisa dengan advokasi, bisa dengan pembinaan, atau bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Mana yang Bapak Ibu sudah lakukan, nanti ini di apa didokumentasikan dan ditunjukkan kepada surveyornya. Bapak Ibu juga bisa menunjukkan bentuk-bentuk dukungan yang lainnya. Berikutnya adalah yang EP nomor 3 selain dokumen adalah wawancara ya. Jadi wawancara dalam ini siapa yang diwawancarai adalah kepala puskesmas. Diwawancarai tentang apa? Yaitu tentang proses penanganan ya dilema etik ya. Jadi nanti kepala puskesmas akan ditanya jika ada dilema etik bagaimana cara penanganannya dan bentuk dukungan. Nah, dukungan kepala puskesmas. Jadi nanti kepala puskesmas juga ditanya dalam mendukung penyelesaian dilema etik dukungan apa yang telah dilakukan. Nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan bisa dengan cara advokasi, bisa dengan cara pembinaan, atau bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan ya. Mana yang Bapak Ibu lakukan tolong disampaikan kepada surveyornya. Kalau itu bisa dijelaskan dengan baik, nanti wawancara ini akan diberi nilai yang baik. Terima kasih ya telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami diberi like ya. Dan tolong Bapak Ibu untuk subscribe ya, di subscribe channel Rumah Akreditasi ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan konten atau materi sesuai yang diinginkan, tolong Bapak Ibu juga menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi ya. Kemudian yang terakhir, bantu share video ini kepada teman yang lain, sahabat yang lain, ya, sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.